Hai Sobat BW, ketemu lagi di BW Lounge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal pandemi, tapi sekarang bicara soal ojol dan rekan-rekannya. Dan mungkin juga orang-orang yang hari ini sedang kredit mobil atau kendaraan lainnya ke leasing. Ada satu surat yang menurut saya miris sekali dan sebaiknya saya bacakan saja. Surat ini ditulis oleh salah seorang ojol kepada presiden. Menurut surat ini begini, bagi saya dan jutaan rekan-rekan pengemudi lainnya, kami lebih takut mati karena kelaparan daripada mati karena virus COVID-19. Karena mati kelaparan lebih menyakitkan dan memalukan, Pak Presiden. Itu kata surat dari salah seorang ojol. Alhamdulillah sudah ada respon, ada relaksasi soal kredit di leasing ini, dan Presiden menyatakan bahwa akan ada kelonggaran, dan ini patut diapresiasi. Tapi apa betul begitu di lapangan? Ternyata waktu saya baca berita di online melalui laptop ini, saya justru mendapatkan informasi ojol masih ditagih cicilan. Judulnya bahkan disebutkan leasing dianggap tak hiraukan Jokowi. Jadi kebijakan yang sudah diberikan ternyata tak sepenuhnya dapat diwujudkan. Mereka mengatakan begini, salah satunya, ini salah satu asosiasinya, Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia, ini satu komunitas ojek online, Igun Wicaksono, membenarkan bahwa banyak anggotanya ditagih membayar cicilan kendaraan yang seperti biasa aturannya turunannya jatuh ke tangan leasing. Jadi informasi ini dikonfirmasi oleh Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia di mana komunitas ojek bergabung. Nah, kalau sudah seperti ini, ada gap antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Sayangnya, informasi ini tidak menyebutkan secara jelas leasing yang mana, perusahaan leasing mana yang melakukan tindakan penarikan, walaupun sudah ada pernyataan untuk melakukan relaksasi dan memberikan waktu yang cukup. Padahal sudah ada kebijakan relaksasi yang memberikan kelonggaran kepada orang-orang ojol-ojol yang sedang leasing kendaraannya ini untuk tidak segera membayarkannya dan tidak diperlakukan dengan semena-mena diambil kendaraannya. Jadi teman-teman silahkan Anda tulis itu semua dan sampaikan kepada kami melalui video ini, dan mudah-mudahan kita bisa akan sama-sama sampaikan kepada presiden atau kepada instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Sobat BW, yang menarik adalah ada inisiatif dari Ketua Garda Indonesia ini untuk membuat surat kepada OJK dan Kementerian Keuangan agar ada surat resmi dari OJK dan Kementerian Keuangan kepada perusahaan, dan surat resmi itu menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah. Dan mudah-mudahan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan leasing itu, akan ada relaksasi mengenai kredit ini. Kita tunggu kabar baiknya, dan semoga teman-teman ojol itu segera membuat surat kepada OJK dan Kementerian Keuangan. Sobat BW, Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia bahkan menyatakan dalam kaitannya dengan leasing ini, bahwa perusahaan-perusahaan leasing itu menyatakan belum mendapatkan surat resmi dari pemerintah perihal penangguhan atau keringanan membayar cicilan. Ini faktanya di lapangan. Bahkan kemudian yang menyakitkan adalah perusahaan tersebut justru mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan dan mengatakan bahwa mereka akan tetap melakukan penagihan secara resmi sesuai dengan apa yang sudah menjadi akta kredit. Nah, yang paling menarik adalah
teman-teman asosiasi ojol ini sebenarnya mereka sudah menyurati OJK dan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ada kabar baik yang segera diberikan kepada mereka. Tapi ini sudah berapa lama surat itu dikirimkan dan kenapa kemudian kabar baik itu belum datang juga? Kita tunggu sebentar lagi, mudah-mudahan kabar baik itu segera datang. Sobat BW, alhamdulillah ada berita baik akhirnya. OJK telah mengeluarkan satu surat yang mengatur mengenai relaksasi terhadap orang-orang yang mendapat kredit dari leasing. Jadi ada ketentuan yang sudah dirilis oleh OJK. Di situ disebutkan bahwa debitur terkena dampak COVID dengan nilai kredit atau leasing jumlah tertentu, antara lain pekerja informal, penghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil, dapat relaksasi untuk membayar kreditnya. Dan ini adalah hal yang menggembirakan. Tapi kemudian orang-orang ini diminta untuk tidak berbondong-bondong ke bank. Mereka bisa melakukannya melalui online. Dan yang paling menarik adalah informasi lainnya yang mengatakan begini, kalau sampai ada debt collector yang turun, maka silahkan laporkan ke OJK. Diajukan via telepon 157, WA-nya 081-157-157-157 atau email ke konsumen@ojk.go.id. Ini berita baik. Namun demikian, jika Anda masih mengalami kesulitan, berikan informasinya, sharing kepada kami, dan mudah-mudahan kita bisa bantu mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang punya otoritas. Teman-teman ojol, sudah ada berita baiknya, mari kita sama-sama menghadapi COVID-19. Sampai ketemu lagi. Oke, Sobat BW, jadi pada akhirnya ada problem yang menimpa teman-teman ojol. Dan problem itu coba dijawab. Ada kebijakan. Memang ada masalah antara kebijakan dan pelaksanaan. Tapi sekarang dicoba dijawab pelaksanaannya. Relaksasi mengenai kredit sudah dibuat suratnya secara resmi oleh OJK. Bahkan OJK kemudian membuat satu kanal yang di mana saudara-saudara bisa melaporkan kalau masih ada penyimpangan-penyimpangan, khususnya mengenai debt collector. Namun pun demikian, jika masih nanti ada persoalan-persoalan mengenai relaksasi kredit ini, Anda bisa juga bersama-sama melaporkannya. Sharing informasi yang Anda punya, dan kemudian mudah-mudahan kita bisa kemukakan kepada instansi atau otoritas-otoritas yang bertanggung jawab. Para ojol, kini saatnya Anda tidak harus mati. Anda tetap harus bisa menjadi pahlawan keluarga, dan Anda juga tetap bisa bersama-sama melawan COVID-19. Sampai ketemu lagi, saya Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.